adik-adik tugasnya seperti sama papan lagi, tugasnya belajar, berlomba-lomba berprestasi, bukan untuk gengsi. Karena maaf, kami juga pernah sekolah di SMA. Kami paham jiwa-jiwa kalian semua, tapi tolong jangan sampai kalian masih konyol di jalan. Jangan sampai adik-adik berangkat ke sekolah dengan kondisi baju serapi ini, kecantik ini, seganteng ini, ya. Berangkat ataupun pulang, orang tua kalian dapat informasi bahwa anaknya kecelakaan. Terima kasih.